Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. Tiga sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini, pemirsa. Hendak menolong temannya jatuh ke dalam kolam retensi. Justru pelajar SMP yang ditolong dan menolong di Kecamatan Saku Palembang sama-sama tewas tenggelam. Keluarga korban menangis histeris saat setibanya jenazah di rumah duka. Peristiwa tragis ini terjadi di kolam retensi Lebak Murni, perumahan Sangkuriang, Saku Palembang. Korban yang pertama ditemukan adalah Faiz, 13 tahun, warga Kelurahan Saku Palembang. Berselang beberapa menit, korban kedua bernama Alvin, 15 tahun, warga Lakitan 1, Kelurahan Sialang Saku Palembang yang ditemukan. Kejadian bermula saat kedua korban bersama rekan lainnya bermain di pinggiran kolam retensi sekitar pukul 2:30 sore. Saat bermain, korban Faiz terjatuh ke dalam kolam retensi. Diduga tak bisa berenang, Faiz berteriak meminta tolong. Korban Alvin berusaha membantu Faiz dengan terjun ke dalam kolam retensi. Akan tetapi, korban Alvin tidak kuat untuk menepi dan menahan beban hingga ikut tenggelam. Rekan korban yang melihat langsung berteriak sambil mencari pertolongan. Keluarga korban yang mendapat kabar langsung ke lokasi kejadian untuk membantu mencari korban. Satu jam lebih pencarian, sekitar pukul 4 sore, korban ditemukan di dasar kolam dalam keadaan meninggal dunia. Tangis keluarga korban pun pecah saat jenazah tiba di rumah duka. Dalaman pertama berapa dalamnya, Kak? Kalau dia kan begini, Kak. Palungnya. Miring kan palungnya itu. Mulai dari sedengkul, langsung 1,5 meter, langsung dalam. Korban pertama ditemu? Lumpur apa sih, 5 meter ya? 5 meter. Tiga ke dalam, kan lumpur, Kak. Kumpul kedalaman itu yang pertama dapat oleh bapak ini, bapak korban. Jadi untuk almarhum yang pertama, yang kedua ditemukan? Yang kedua. Untuk yang tadi kita lagi di rumah, tadi lagi ini lagi rame kan. Ada info dari si temannya Isat, mereka ini bertiga tadi ke sana. Jadi Isat ini pulang, katanya si Alvin sama temannya tenggelam. Saya telepon orang tuanya, katanya Alvin sudah meninggal, dibawa di Rumah Sakit Bayangkara. Di Kapit di mana nih lokasinya? Lokasinya di kolam retensi Lebak Murni, Pak, di Kecamatan Sematang Borang. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan.